Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman, sahabat semua, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk semuanya, salam sejahtera. Cara mengaci tembokan plesteran yang baik dan benar menurut versi Bang Epua. Pertama, plesteran harus dibersihkan dulu dengan dari kotoran ya, dan disiapkan acian semen ya, merek bebas, boleh Holcim atau apa aja lah sejenisnya. Lalu menggunakan sekam dari kayu. Ini Bang Epu lagi ngaci. Acian menggunakan 3 lapisan ya Bang. Setelah acian pertama, lapisan kedua dan ketiga, dan menunggu kering sambil digosok. Karena ini menggunakan pingin acian berserat kulit jeruk, jadi Bang Epo menggunakan roll cat ya, biar acian hasilnya seperti kulit jeruk. Kreatif juga ini Bang Epo, cara baru di dalam acian ya. Selain cepat, hasilnya juga bagus. Bang Epo ahli di bidang bangunan. Itulah video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.